So Masinets is a Russian holiday when we celebrate the ending of winter, and we play different games and eat pancakes, and it's very funny for us. And we meet in spring, so we're just happy that this cold and frozen it's just over, so it's a celebration for us. Seru ya? Seru, menarik, dan kita belajar budaya baru, budaya Rusia yang mungkin nggak bisa kita temuin di Indonesia. Iya. Apalagi di apa dingin-dingin gini ya, minus 12, feel like minus 18 ya kayaknya. Yep, tentunya. Dan nari di apa di lapangan gini kan seru banget sumpah. Pelayan Mas Lenisa berlangsung selama seminggu, dan di hari terakhir pelayan Mas Lenisa akan dibakar boneka jerami. Dulunya yang digunakan adalah boneka jerami seperti orang-orangan sawah. Di zaman modern ini yang dibakar itu adalah bentuknya seperti ini. Di beberapa taman, pelayan Mas Lenisa membakar boneka jerami dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Boneka jerami itu dinamakan Mas Lenisa. Pada saat Mas Lenisa dibakar, itulah masa di mana kita menyatakan selamat tinggal kepada musim dingin dan selamat datang kepada musim semi.